Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Karena ini lagi rame banget nih teman-teman ya, akun kalian pada yang banyak yang kebanned itu kan. Saya lihat di Instagram, di Facebook, bahkan di grup saya juga ada yang nge-share akunnya kena banned. Bang, itu kenapa sih alasannya, kenapa itu bisa kena ban seperti itu? Dan coba cek akun kalian, apakah akun kalian juga kena banned atau enggak. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, jadi ya di sini kalau kita lihat ya, alasan ban-nya ini memang bervariasi ya, teman-teman ya. Yang pertama di sini yang kena banned itu selama 30 hari. Dear Warrior, akun Anda telah diban. Alasan di-ban-nya itu kecurangan skor. Dilepaskan setelah 29 hari 22 jam. Itu kecurangan skor itu gimana, Bang? Nanti kita bakal jelaskan. Dan di sini juga itu yang ke banned itu ada 6 hari ya, ada yang 7 hari. Itu mungkin kecurangan kayak skornya itu nggak terlalu kayak mainnya sampai nggak sampai ribuan gitu, teman-teman ya. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya saya coba cek di akun saya karena memang akun saya juga suka ngebot, Bang. Bang, buat apa ngebot sih alasannya? Alasan saya ngebot yang pertama ya karena nggak pernah main rank lagi. Kenapa? Karena memang kesibukannya kayak lumayan gitu kan, teman-teman ya. Dan di sini saya Mobile Legend ini saya cuman buat nyelesain misi aja. Kayak misalkan kan kalau misalkan kita ketemunya bot, kita mau nyelesain misi berapa pertandingan pun itu kan kayak kita cepat gitu, seperti yang kayak ini kan. Ini juga saya sambil santai nyelesain misi ini dan kita juga bisa dapetin skin gratis bebas pilih gitu, teman. Ini hero ya. Maksudnya hero bukan skin. Nah, jadi di sini tuh kita bakal ngebahas tentang kenapa bisa ke banned. Nah, kalian lihat nih, akun saya itu posisinya di rank elite. Ini memang udah lama ya, karena saya bukan akun saya ini ke rank elite ini nggak saya turunin. Dari kayak misalkan dari legend langsung saya turunin. Kenapa? Karena saya di setiap season nggak pernah nge-push rank lagi. Kalau nggak salah ada kali 6 season itu saya nggak pernah nge-push rank lagi. Dan kalau kalian lihat di sini memang win rate saya juga lumayan bagus gitu, teman-teman, di win rate sekarang. Kayak saya baru 67 pertandingan gitu kan, win rate saya udah 97% karena memang ketemunya bot gitu kan. Jadi mainnya santai. Cuman beda lagi. Yang ketemunya bot itu mainnya nggak santai loh, teman-teman. Nggak santai itu gimana, Bang? Kayak kita ngegebugin tower gitu kan, cuman 2 menit langsung end. Nah, itu yang bikin ke banned itu seperti itu. Jadi baru aja matchnya dimulai kayak 3 menit kalian langsung push, berikutnya kalian gubugin tower, akhirnya di end. Nah, seperti itu yang win rate-nya sampai berapa ya, 1200 pertandingan gitu, teman-teman ya. Dan dia itu kayak langsung win-win aja gitu. Nah, tapi kalau saya itu beda lagi nih, teman-teman ya. Kalau saya nih prinsipnya gini ya, ya saya main normal aja gitu kan, main santai, main normal, durasi pertandingan juga cuma 8 menit gitu kan, saya bisa nge-end. Jadi nggak kayak gebuk-gebuk turret langsung di end gitu kan. Memang itu agak sedikit kecurangan ya. Tapi kalau misalkan kita ketemunya bot yang mainnya santai ya, kayak ya udah happy fun aja. Karena game ini menurut saya buat happy fun, nggak diseriusin juga nggak apa-apa. Oke, berikutnya juga di sini kalau kita lihat punya saya juga di sini 18 apa teman-teman ya. Cara top up diamond di Paint Store itu mudah banget, langsung masuk ke Instagramnya, klik link di bio-nya, dan berikutnya kalian klik menu buka tautan, dan berikutnya di sini kalian pilih Diamond Mobile Legends. Klik Diamond Mobile Legend Muntun, dan berikutnya di sini saya bakal coba top up yang namanya Weekly Diamond Pass. Klik aja tuh, harganya sangat murah banget. Masukkan game ID jangan lupa ya, dan sama servernya. Game ID server, pilih Weekly Diamond Pass. Selanjutnya gulir ke bawah, pilih pembayarannya saya bakal pakai Kris, dan berikutnya di sini masukkan kode promo Eidura dan Redeem, dan berikutnya di bawah itu masukkan nomor WhatsApp kalian, dan berikutnya beli sekarang, nanti bakal klik menu lanjutkan pembayaran. Dan berikutnya nanti bakal ada menu QRIS, dan cek di game kalian itu udah langsung masuk weekly diamond pass-nya. Sangat murah banget temen-temen ya di Paint Store. 18 kill dan saya di sini cuma 6 menit tuh ke end, dan jadi ya ini cuma 10 ini nih, cuma 6 menit juga saya end. Bahkan mungkin ada yang sampai 9 menit 10 menit saya baru ke end, itu kan normal aja gitu temen-temen ya. Beda lagi sama akun yang kena banned itu, mereka cuman beberapa match, kayak misalkan 1000 match, dan ketika kalian pertandingannya itu cuman 3 menit atau 2 menit itu udah di end gitu kan. Gak mungkin ya kalau 2 menit, gak mungkin ya, 3 menit atau 4 menit gitu. Nah, jadi di sini saya lihat 7 menit, berikutnya ada 13 menit loh. Saya 13 menit baru saya end. Jadi main santai.
Jadi yang sekarang masih ngebot, ya santai aja sih ya, mainnya santai gitu kan, sehari mungkin kayak 5 atau 10 hari. Dan kalian jangan bikin kredit skor kayak skor tadi gitu, ke skor kecurangan itu kayak memang kita mainnya win terus, dan terus juga kita pakai curang itu ketemu bot dan akhirnya cuman endnya 3 menit gitu. Nah seperti, bukan ini ya, seperti ini juga nih ya. Nah seperti ini, saya cuman 8 menit gitu kan, ya normal ya, main di klasik 8 menit 10 menit itu kan normal lah, teman-teman Muntun juga nggak curiga gitu kan. Dan memang kalau di tier elite itu udah pasti ketemu bot loh teman-teman ya, dan kadang-kadang kita juga ketemu yang namanya apa ya, ketemu orang yang lagi main di elite, dari mereka dari misalkan kayak udah mythic honor dan lain, dia main ke elite itu pasti agak keras lah ketemunya. Jadi ya pada intinya alasan ban itu ya, kalau kalian lihat di menu ini juga nggak ada ya, di menu patch notes kayak pemberitahuan penting juga di sini cuman ada mode Conqueror of Dawn yang akan dihapus gitu kan teman-teman ya. Jadi memang di sini tidak ada yang namanya pemberitahuan dari Muntun bahwa kita bisa kena banned ketika kita main pakai bot dan itu push to red terus itu. Kayaknya memang nggak ada ya. Jadi di sini juga alasannya yang kena banned ya seperti biasa ya, hukuman. Ya kalau ini sih ya itu-itu aja ya kan, yang nggak apa-apa sih yang ini ke banned karena memang dia nge-cheat dan ke banned selama 30 tahun. Dan akun yang ke banned selama 30 tahun ini itu banyak. Ada 18.588 player yang telah dihukum karena menggunakan cheat gitu kan. Nah jadi ya kalau ini sih normal lah ya teman-teman ngebannya. Tapi yang kayak ini juga sebenarnya menurut saya normal ya. Kenapa bisa disebut normal? Karena ngebannya cuma 6 hari atau 7 hari atau 30 hari sih normal ya. Nggak apa-apa, nggak sampai ngebannya 30 hari karena memang nggak curang ya. Kalau disebut curang ya nggak curang, terserah mereka ya. Karena memang setiap orang itu beda-beda-beda, yang mau nge-push, yang mau push klasik, yang mau klasik win terus naikin win rate gitu kan. Jadi ya terserah kalian sih teman-teman ya. Cuman ya menurut saya normal mainnya kayak 8 menit atau misalkan end di 5 menit. Ya minimal 8 menit lah teman-teman ya kalau kalian nggak mau kena banned gitu. Di sini juga alasan ban itu juga banyak ya. Yang pertama di sini plugin dalam game seperti kayak menggunakan game Guardian gitu kan. Tapi kalau VPN itu nggak akan dibanned lagi untuk sekarang ya. Jadi yang pakai VPN santai aja karena nggak bakal dibanned. Nah seperti kayak menggunakan plugin itu apa bang? Kayak script dalam game diverifikasi akan menerima sanksi ban secara permanen kepada siapapun yang menyebarkan informasi plugin dengan media sosial apapun ya, termasuk tapi tidak terbatas pada Facebook, YouTube, forum, dan platform komunitas pengguna lainnya. Tim official akan memiliki hak untuk menuntut tanggung jawab hukum atasnya. Jadi yang nyebarin script cheat itu bakal di banned juga, apalagi kalian nyebarinnya di YouTube gitu kan, yang sering saya subscribe itu takutnya kena ini nih tanggung jawab atas hukumannya. Oke, mungkin segitu aja, dan coba cek akun kalian, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.